بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والحمد لله الذي خلق فسوى والصلاة والسلام على نبينا محمد sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa bi ihsanin ila pemirsa PIB TV di anda berada saat ini kita telah berada di pertengahan bulan Ramadan dimana mana Ramadan merupakan satu kenikmatan luar biasa yang Allah anugerahkan kepada kita namun dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Rogi fu'abdin dahol alaihi Ramadan dalam lah. Celaka bagi seseorang yang dia berada di bulan Ramadan, dia hidup di 30 hari bulan Ramadan, kemudian dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa PBTV rahimani wa jadi, tidak semua manusia, tidak semua orang yang Allah berikan kesempatan untuk merasakan hidup di bulan Ramadan, pada akhirnya mereka mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan maafirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak semua orang yang hidup di bulan Ramadan ternyata memanfaatkan momentum Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Ada orang-orang yang lalai ketika diberikan nikmat Ramadan mereka lalai dengan keindahan dengan keutamaan Ramadan ini karena tertipu dengan kenikmatan dunia padahal ada satu kaidah di dalam kitab Al-Hikam Hikmah ke-73 Imam Ibnu Atha'illah mengatakan di dalam kitab tersebut bahwasannya seseorang yang enggan untuk datang menghadap Allah, seseorang yang enggan untuk mengingat Allah dalam keadaan lapang, dalam keadaan sehat, dalam keadaan cukup, maka Allah akan memaksanya untuk ingat dan datang kepada Allah dengan rantai musibah dan rantai ujian yang akan membelenggunya. Man lam ila ihsani bisalasilil siapapun orang yang kemudian untuk datang kepada Allah tatkala diberikan kesempatan nikmat kepadanya diberikan kesehatan kepadanya diberikan kelapangan kepadanya maka Allah akan menariknya memaksanya untuk datang mengingat Allah dengan rangkaian musibah dan ujian yang akan menimpanya, karena pada dasarnya manusia itu bisa ingat kepada Allah. Dalam dua keadaan, ada manusia yang cukup ya, dapat mengingat Allah tatkala Allah memberikan dia kenikmatan-kenikmatan, namun ada juga golongan manusia yang mereka akan datang akan ingat kepada Allah tatkala musibah dan ujian. Allah datang dan menghampirinya. Maka, bagi siapapun kita, siapapun Anda yang tidak berharap datangnya musibah dan ujian dari Allah, maka manfaatkan kesempatan Ramadan yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Di mana bulan penuh kemuliaan, bulan penuh keberkahan ini, kita manfaatkan untuk beribadah sebaik-baiknya kepada Allah. Sehingga tidak perlu Allah mendatangkan kepada kita musibah. Tidak perlu Allah mendatangkan kepada kita ujian agar kita mengingat dan datang mendekat kepada Allah. Cukuplah nikmat Ramadan ini, cukuplah keberkahan Ramadan ini sebagai momentum kita untuk mendatangi Allah, momentum kita untuk mendekat kepada Allah, momentum kita untuk ingat kepada Allah, sehingga tidak perlu Allah mendatangkan musibah ujian yang membuat kita mungkin menderita dan menangis baru akan mendatangi Allah subhanahu Wa ta'ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda taarraf Ingatlah kepada Allah kenalilah Allah datangilah Allah tatkala engkau dalam keadaan lapang maka niscaya Allah akan mengingatmu, mendatangimu, memberikan petolong mu tatkala engkau mendapatkan kesulitan. Pemirsa PIB TV rahimani warahimakumullah, demikian yang dapat saya sampaikan. Aku qauli wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PIB TV, media dakwah Pesantren Imam Bukhari.